Yes, balik lagi di pagi-pagi pasti. Happy. Yes, ibu-ibu kampung King Sakura Tanjung Priok sama kampung Mayasari, Rawa Badak, semangat banget yang ada di sini. Begitu pula pemirsa di rumah, sekarang kita masih ada di Mana Jodohku. Dan kita lihat Intan sang pencari cinta matanya sudah ditutup bersama para joker atau jomblo keren juga matanya sudah tertutup. Betul. Nah sekali. Sekarang saatnya kita buat colak colek. Yeay. Mau dong dicolek colek. Aduh Yuki. Jadi gini Yuki, Leo, Intan ini boleh meraba atau mencolek mereka terserah apanya. Ya. Dan nanti di situ Intan bisa menganalisa kira-kira orangnya seperti apa. Mengerti Intan? Baik. Oke Intan. Alright, untuk yang pertama, Jul orangnya, apa yang pengen kamu pegang? Apa dulu? Silakan. Jul yang apa, tadi apa, yang Intan? Senam ya, yang senam. Apa-apa? Apa sih ini namanya? Bahu. Oh, bahu. Bahu, oke okay, silakan. Oke, pelan. Oke. Cia. Ini badannya kayaknya gede ya, apa keker gitu. Betul, betul. Iya. Oke, badannya keker ya. Iya. Orangnya gimana menurut kamu, kira-kira fisiknya? Kayak laki banget gitu loh. Laki banget. Oke. Nah selanjutnya berikutnya. Tuh laki banget mah katanya Zul. Oke berikutnya. Laki, cuman gimana? Kenapa mam? Kenapa mah? Kenapa Zul? Laki banget loh. Sekarang gini, dia kan di lingkup-lingkup banyak cewek begitu loh. Buat mama, aduh. Karena suka fitness gym gitu ya. Iya tentu bu. Mama kurang suka. Jadi masih kurang setuju ya, Mama. Iya, belum tentu. Oke, Intan berikutnya Eka, apa yang ingin kamu sentuh? Apa? Salaman. Oh, salaman. Salaman sebentar. Salaman, silakan. Tahan, di sini ya. Aduh. Kenapa? Kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng banget, kata. Salamannya kenceng banget. Intan, di salam aja kenceng banget, gimana dipeluk. Emang gimana menurut lo orangnya dari salaman yang kenceng tuh gimana? Iya kayaknya orangnya penjaga sekali. Penjaga. Macho banget. Macho. Laki banget tapi tetap lucu. Tetap. Ya menurut kamu dia orangnya macho, laki banget tapi lucu. Iya. Lucu. Oke berikutnya. Berikutnya. Jalan. Udah gak usah pegang lagi. Yuk. Oke silakan. Mau pegang apa? Ini boleh apa? Pipis. Muka, ya. pipis. Oke silakan, silakan. Sebentar, ya. Pakai kacamata ya? Pakai kacamata. Pasti orangnya pintar. Pasti orang pintar, kayak siapa pinter. Menurut lo kira-kira? Ya, kayak Afgan kali ya. Kayak Afgan. Oke, okay. Leo bawa balik lagi. Kayak Afgan, hati-hati. Padahal kan Papi Uya juga banyak kayak kacamata Afgan, ya. Iya. Kenapa gak kayak Papi Uya? Iya. Gue gak masuk nominasi berarti ya. Oke, berikutnya. Ya. Siap. Silakan buka mata lagi. Hati-hati. Tuh menurut boleh buka mata lagi tuh? Jadi. Gimana, Mam? Sebentar, Bi. Aku boleh tanya ke mereka. Oke, boleh dari situ aja. Boleh buka mata ini. Mau nanya apa, Mam? Mau tanya sama ini satu orang siapa? Papi. Papi, ada yang si Intan mau tanya. Ini boleh dibuka? Boleh. Aku dibuka sekarang. Aku hanya boleh tanya satu orang. Boleh, ya. Siapa? Siapa? Ini. Siapa? Bams ya, Mah ya. Oke, okay. Ya. Mama di sana aja, Mam. Mundur, Mam. Ya. Kamu betul-betul mencintai anak Mama? Mama, taduh. Kan belum ketemu, Mam. Ya? Kan belum ketemu sama anaknya Mama. Tapi saya janji saya berusaha mengenal dan mencintai serta menyayangi. Sebentar, kamu. Enggak, kamu usaha apa? Pengusaha apa? Saya selain karyawan di salah satu perusahaan swasta di kota Jakarta, saya juga punya usaha, Mam. Okay. Saya punya barbershop dan juga salon. Oke. Okay. Barbershop sama salon. Tuh, bertanya satu lagi ya, Bia. Kenapa, Mam? Ya. Oke tuh, penghasilan kamu sebulannya berapa? Karena bukan apa-apa ya. Kenapa? Mama tidak menghidupi anak mama aja tapi ada cucu mama ya. Jangan nanya kayak gitu. Orang tua mah gak apa-apa tahu nanya karena apa? Apa masa depannya. Dalam kegagalan kamu ini mama harus benar-benar hati-hati. Iya, oke. Okay. Iya, tidak pilihan kamu gitu. Tidak. Oke, okay, mama sekarang oke, okay, silakan santai, jawab. Santai. Yang jelas mam, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil. Amin. Waduh. Paket lengkap mah. Dan yang pasti saya juga punya tabungan yang ya lumayan besar lah, Mam.
Oke, punya cukup mama tuh. Ya. Karena sekarang saatnya mama untuk mengeliminasi satu di antara tiga orang ini. Intan, mana yang pengen mama buang? Antara Jul, Eka, dan Bams. Kelihatannya sih dari tadi mama sukanya sama Bams, kelihatannya. Boleh aku deket? Kenapa? Boleh aku deket? Ih, mama boleh, juga mau deket-deket. Mama mau pegang-pegang juga. Oh, mama pengen cari jodoh juga. Hati nurani seorang ibu boleh. Ya. Buat anak ya. Boleh-boleh. Ya. Boleh-boleh, Mam. Mama ternyata modus juga ya, mama. Kamu tuh lucu tapi alay. Aduh, maaf ya. Kenapa, Mam? Apa? Dia tuh lucu. Tapi alay. Lucu tapi alay. Oke. Ini, aduh, enggak ada ya. Jadi siapa yang mau dieliminasi, Mam? Satu. Mama, jangan kayak gitu, alay juga manusia mama. Kali. Eh, diam ah. Oh, diam dong. Dua, mama tiga, mau mana yang mau dieliminasi, Mam? Mau eliminasi. Yang mau bukan yang dipilih, dieliminasi. Oh. Utamanya pegang-pegang terus sih, Mama ini, ya. Enggak ada. Jul enggak mau. Banget-banget aku kenapa? Trauma deh. Jul enggak suka Jul. Enggak ada. Aduh. Gimana ya? Ya, aku udah ngebayangin anakku kerja, dia nge-gym. Gak cocok. Oke, mama mengeliminasi Zul. Maaf sekali Zul, sekarang Zul bisa temui Intan. Mundur lagi, Mam. Temui Intan. Silakan, temui Intan aja. Oke. Makasih ya. Zul, sini bro. Ini dia. Intan, sorry ya. Kayaknya mama kamu gak seneng aku deh. Ma. Mama nih, ada sama Intan ya. Kenapa tanya Sultan? Mama mengeliminasi dia. Mama kayak gitu deh kan, pasti deh. Kenapa suka kamu sama dia? Ya maksudnya, aku pertama first impression aku ngeliat dia aja udah baik orangnya. Tuh. Baik-baik kata kamu, gak baik kata mama. Aduh. Ya emang mama yang mau punya pasangan. Emang mama yang punya pasangan gitu loh. Oke, oke. Ya udah, Intan tapi kamu harus menerima dan Jul kamu harus pulang. Sorry. Thank you. Bye-bye, Zul. Intan, ya. Sekarang ya, Intan. Kamu ya harus memilih siapa yang ingin kamu tantang. Sebutkan satu nama. Eka. Oh, sudah. Eka katanya. Eka atau Bams? Eka. Eka. Yakin? Oke, Eka atau Bams? Eka. Kalau begitu sekarang kamu berikan nama, berikan pertanyaan pada Eka. Ya. Oke. Pertanyaannya, kalau misalkan kita menjalankan hubungan ke arah yang lebih serius, misalkan kayak pernikahan lah ya. Hal apa yang kamu lakukan seandainya salah satu dari keluarga kamu itu gak setuju sama hubungan kita? Kamu akan melanjutkan atau akan menyerah? Oke, silakan Eka dijawab singkat. Lanjut ya. Saya gak peduli siapapun yang akan menentang, yang melarang. Saya tuh laki-laki, saya yang memutuskan suatu keputusan. Jadi saya bakal lanjut. Lanjut. Bams. Lanjut. Tadulu. Kalau kamu lanjut berarti kan kamu durhaka dong sama orang tua. Ya, sekarang kalau kamu mau serius, kalau kamu benar-benar mau, ya ayo bisa dong kamu ikut. Yang penting kita ayo, sama-sama gimana? Suka, saya bawa kamu ke orang tua saya. Gimana Intan? Gimana? Kamu mau? Hah? Mau kenapa? Kita ke Casablanca, ke Menteng Pulo. Kenapa emang? Ngapain di sana? Ibunda saya sudah disemayamkan di sana. Wah, lo gimana? Dia bisa hibur kamu, dia bisa estetik. Dia ngajak ketemu gitu. Ibundanya udah meninggal. tapi kalau misalnya gak disetujuin sama orang tua terus kalian tetap lanjut, berarti kan istilahnya kan kabur dari keluarga, kan gak oke, Intan. Istri suami yang darhaku gitu nantinya. Ya, aku sih gak mau ya punya calon yang menentang keluarga, gak mau. Oke, kalau begitu Bams, bagaimana Bams? Kalau gue akan tetap mempertahankan kamu dan juga kita tidak boleh durhaka sama orang tua, terutama pada mama. Jadi? Kita sama-sama hadapi. Saya yakin dan percaya kalau kita mempunyai cinta yang tulus, kita hadapi terus sampai mama setuju. Oke. Intan, sekarang tulis satu nama, mana yang ingin kamu pilih antara Eka dan juga Bams? Pilih satu nama. Harus pilih yang benar ya. Saya kasih tahu.
Sudah? Cepat. Ma, apapun pilihan Intan, ya. Mama jangan marah-marah lagi ya. Oh itu ma, jangan marah-marah. Ya, ma, ya. Enggak. Ma. Tetap protes kok. Ih mama. Enggak. Jangan gitu dong, kasihan tahu Intannya. Enggak, soalnya udah, aduh. Papi. Oke. Pi, tolonglah. Oke tenang ma. Intan sudah, silakan. Oke, ya. Namanya tolong maju. Ini. Oke. Ada di saya, silakan. Ditutup ya namanya dimasukin. Iya. Ditutup. Ditutup namanya jadi nanti Intan dimasukin. Pas datang Intan enggak tahu yang mana yang Eka, yang mana yang Bams. Oke. Kalau begitu silakan Intan temui Joker atau jomblo keren. Aku jatuh cinta. Aku mendengar nyanyian. Di tengah. Seribu dewa dewi cinta. Kalau pandangan pertama okay, Intan ya. Pas saat turun kamu suka yang nomor satu apa yang nomor dua? Kamu gak tahu siapa namanya, kita udah tutup dengan nomor. Kita tutup nih. Dua. Nomor dua. Tapi Uya dari tadi aku ngeliatin Intan dari jalan sampai dia berhenti di situ dia ngeliatinnya nomor dua terus emang. Oke. Okay. Lirik terus. Langsung klub gitu. Iya, lirikan cinta udah keluar tuh di mata Lapet Intan tadi. Love at first sight namanya. Iya. Kalau begitu menurut kamu nomor dua siapa namanya? Eka. Atau nomor dua namanya Eka? Eka. Halo Mas okay. Eka. Kalau nomor satu berarti namanya Bams. Bams. Oke. Okay. Okay. Dan pertanyaannya sekarang sebelum kita melihat siapa pilihan Intan, saya minta satu kata dari nomor satu dan satu kata dari nomor dua untuk Intan. Mau siapa dulu? Untuk ya, nomor satu. Satu. Ayo cepat. Lembek. Lembek, oke. Okay. Nomor dua. Untuk nomor dua. Romantis. Sekarang saya pengen nomor dua berikan satu kata untuk, atau nomor satu berikan satu kata buat Intan. Cepat. Alis yang gemesin, Pi. Ah? Alis yang gemesin. Satu kata. Oh. Itu dua kata. Gemesin. Oke. Okay. Nomor dua satu kata untuk Intan. Selamanya. Yeah. Oh, selamanya kita akan bersama melewati segalanya tak terpisahkan. Ibu-ibu tolong dong tepuk tangannya nih buat nomor dua. Selamanya kita akan bersama takkan ada keraguan. Kini dan nanti percayalah. Kok dia pakai nyanyi, Pi? Kenapa? Kok dia pakai nyanyi? Lu maksudnya, sendiri kenapa enggak nyanyi tadi? Entar maksudnya yang kepilih nih. Belum tahu. Kok udah belum boleh nyanyi? Belum tahu, Bro. Saya kan penyanyi, harusnya tadi saya. Tadi lu satu satu kata enggak nyanyi. Nomor satu, ya suka-suka dong mau nyanyi mau enggak. Ya udah satu kata. Tadi gemes, ayo. Maksudnya gemesin pakai nyanyi gitu. Ya satu kata, boleh, coba. Boleh. Coba. Satu kata buat dia apa? Minor bang. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Kamu jawab juga. Udah. Malah nyanyi lo. Iya. Oke. Okay. Kalau begitu, Intan suka dengan yang nomor dua secara fisik. Namun Intan belum tahu siapakah yang nomor dua dan siapakah yang nomor satu. Kalau begitu, marilah kita buka pilihan Intan. Tiga, dua. Satu Intan memilih Eka. Dan Eka yang mana orangnya kita gak tahu. Menurut Intan Eka yang mana orangnya? Ini. Itu Eka. Buka. Dan nomor dua namanya adalah Bang. Dan Eka yang ini. Ya udah.
udah ditukar aja papi ini. Gak bisa. Mama, ini calon mantunya Mama ya. Nah, yang lembut. Yang lembut. Mama gimana, Mama? Mama sih. Enggak, langsung ke sini aja. Mama, selamat. Sungkem, sungkem dulu. Sungkem. Nah. Oke. Bro, Eka mendapatkan. Oke, kalau begitu. Yes. Pemirsa, setelah ini siapkan ibu-ibu kertas sama pulpen karena kita akan ada masak-masak happy dan Benar. Kita akan menyajikan banyak resep-resep ya. Betul banyak sekali. Resep, banyak tips dan pasti banyak keseruan lainnya setelah juga. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy. Menarik sekaligus unik yang akan mengeksplorasi habis Transmart. Ratusan orang akan memperebutkan hadiah total jutaan rupiah. Mulai 20 Maret, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang.